Zul, lu ni tahu lah, lu sekarang ni lu dah pakai-pakai macam ni apa semua. Lu nak hijrah, lu hijrah je lah. Ni kenapa yang saya nampak bahawa dakwah itu penting. Ni kadang-kadang manusia dekat luar yang tak faham ni mampu berkata begini. Nak hijrah-hijrah je lagi lah semayang. Lu tak payah nak jadi macam pak-pak Arab ni, janggut-janggut je ni, suar-suar sinting lu pakai ni, berbenda seban-seban ni, lu tak panas ke? Eh lah, abang pakai kot tak panas? Panas juga, juga. Sebab apa nak kasih penerangan kat diorang ni? Sebab apa diorang tak tahu? Diorang tak tahu kenapa ini sunnah Nabi, kenapa diorang tak tahu? Sebab dakwah tak sampai dekat diorang. Sama macam saya juga dulu, yang tak nampak sunnah-sunnah Nabi ni. Dulu berbangga saya dengan rambut, baju, seluar, kasut, semua saya tiru. Sekarang ni bila kita kenal-kenal sikit sunnah Nabi ni, ada alim ulama kata ini kadang-kadang benda-benda ni kita nak pegang untuk dapatkan semangat nak hijrah dalam hidup saya. Alim ulama cakap setiap satu perkara dari segi pakaian pun sudah mas. Allah sudah kurniakan setiap satu perkara sunnah dalam pakaian antum 70 kali ganda pahala. Antum pakai kopiah, pakai sarban 70 kali ganda pahala. Antum ada kain ridak di bahu 70 kali ganda pahala. Antum bercelak 70 kali ganda pahala. Antum berjenggot 70 kali ganda pahala. Tak apa yang tak ada jenggot jangan marah, eh. Ini sunnah je, eh. Tapi kalau jenggotnya lebih dari segenggam sampai ke paras dada 70 kali ganda pahala. Kenapa paras dada? Kerana Nabi fizikalnya jenggotnya sampai dada, mas. Kalau kita pakai jubah ataupun kurta 70 kali ganda pahala, pakai seluar senteng 70 kali ganda pahala, di dalam poket kita harus ada tiga perkara, minyak wangi, kayu sugi, tasbih 70 70 70, 10 perkara yang simple-simple, mas. Allah kasih pahala-pahala saja enggak mau. Pakai pakaian orang kafir mau, yang mungkin juga sia-sia, yang mungkin juga membuatkan dosa mau. Di dalam poket itu tiga barang simple yang dapat pahala yang Allah SWT kasih sunnah itu enggak mau. Tapi power bank yang besar itu mampu masuk dalam poketnya, kan? Panah poketnya. Jadi dia pikir-pikir beli, masya Allah. Apa pun nak jadi selama ni, eh? Betul lah Maulana kata. Nasib baik antum, Allah enggak mematikan antum saat antum melakukan kemungkaran. Allah SWT ini biasa mematikan manusia dengan setiap perkara yang biasa mereka lakukan. Kita lihat saja manusia yang panjat-panjat gunung itu. Mereka mati terjun gunung. Kita lihat saja itu manusia-manusia yang berenang di laut itu, yang surfing-surfing, yang diving-diving, mereka mati kelemasan di dalam laut. Kita lihat saja manusia-manusia yang bermain dengan binatang buas, singa, harimau, buaya, mereka mati dimakan binatang buas. Kita lihat manusia-manusia yang maksiat, mereka mati maksiat. Kita lihat manusia yang mengumpat-mengumpat, merasuah, mereka mati mengumpat merasuah. Alhamdulillah, mas, beberapa tahun lepas ada anak-anak kita yang mengaji Al-Quran, mereka mati mengaji Al-Quran, mas. Jadi kita ini mau mati di atas jalan apa, mas?